Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Muqtaramun, Al-Muqtaramun, Bapak Tuan Guru, Bapak Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mas Bagi, Bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, wali nikah beserta rombongan, kedua calon pengantin yang berbahagia, singkatnya hadirin hadirat sidang penyaksi akad nikah rahimakumullah. Acara pernikahan dari ananda kami Bribda Muhammad Mula Tamil Syah, putra dari Bapak Haji Muhalim dan Ibu Hajah Nuruni, tangga Lau Desa Mas Bagi Timur, Kecamatan Mas Bagi, dengan Siti Raihanun, putri dari Bapak Haji Samiun Khair dan Ibu Sumah, Kelurahan Pancor, Kecamatan Slon. Segera kita sama mulai. Mengawali acara ini, marilah kita dengarkan kalimat yang paling benar dan paling indah, kalam ilahi, yang akan dibacakan oleh Al-Qori Ustadz Hari. Kepada beliau disilakan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا في الدنيا
Firman-Nya. Syukron jazalah khairan katsiran. Kami aturkan kepada Al-Qori Ustaz Hariri yang telah membacakan kalam ilahi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Bapak Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbar. Kepada beliau disilakan. Dan sekaligus proses ijab kabul kami serahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل لا إله إلا الله فقد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقال تعالى الذي خلقكم من نفس ومنهما رجالا كثيرا ونساء إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا من تزوج النساء فإنهن يأتين بالمال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الرحمن الرحيم. مامي nikahkan saya dengan Muhammad Multamil Syah serta mas kawin saya seperangkat pakaian sholat, satu buah cincin emas dan uang 300 ribu rupiah tunai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Murtamirsa, saya nikahkan kamu dengan anak saya Siti Rehanun dengan mas kahwin, perangkat pakaian sholat dan sebuah cincin emas dan uang 300.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Siti Rehanun dengan mas kahwinnya, seperangkat pakaian sholat, satu buah cincin emas dan uang 300.000 rupiah dibayar tunai. Istriku tersayang, berharap masalah meninak sesuai yang kau minta. Ingat yang ikhlas. Kenakan ia ke diri gua kerja. Setelah ibu tercinta, iya pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Surah li sadri wa sirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram, Pak Tuan Guru, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulawesi yang saya hormati, Bapak Penghulu Kecamatan Maswage yang saya hormati pula. Min sa'adatil mar'i thalathatun, min saqawatil mar'i salathatun, min sa'adatil mar'i mar'atus salihah, markabus salihah, maskanus salihah. Kedua mempelai ananda, alhamdulillah akad nikah kita sudah sama-sama, kita sudah terskrawan pelunggu yang sudah mendatangi hadiran pelunggu akan mendapat barokah dari pernikahan kedua putra putri yang pelunggu sami niki. Tentu dalam acara niki ada keliru dan ada salah. Kita tahu bersama bahwa Ananda Bribda Muhammad Multamirsyah beliau adalah bertugas di kepolisian, yang kita tahu bersama kehidupan beliau keras, setiap hari bawa senjata
Tapi mulai nanti malam atau bahkan setelah pernikahan ini, posisi senjatanya diganti, dibawa oleh istrinya sementara. Insya Allah. Yang tentunya dalam kehidupan keras beliau, kita ketahui sejak kita tahu bersama sejarah-sejarah dan berita-berita menceritakan bahwa orang yang keras pasti akan bertemu dengan orang keras. Bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang preman pasar. Awalnya kehidupannya keras, ucapannya keras, tapi tunduk dan takluk di bawah istrinya. Dia tidak berani terhadap istrinya karena istrinya lebih keras dari itu. Dan banyak kita dengar juga bagaimana seorang laki-laki mengakhiri hidupnya karena permasalahan dengan istrinya. Dan ini banyak kita dengar di berita, bapak-bapak yang dari kepolisian. Sesungguhnya kami berpesan dari keluarga dan masyarakat terhadap Nanda Bunda Muhammad Muntamin Syah, mudah-mudahan apa yang terjadi di berita, banyak yang mengakhiri hidupnya di ujung senjata, polisi-polisi karena permasalahan-permasalahan dengan keluarga, permasalahan dengan istri dan lain sebagainya, mudah-mudahan tidak terjadi sama Ananda Bribda Muhammad Murtamin. Sebabnya kami berpesan sebagaimana pesan Allah terhadap kita semua, apabila ada masalah, wasta'inu bis-sabri was-salah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Apabila ada masalah, maka mintalah pertolongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang pertama adalah sabar. Sabar bina puasa, kalau bisa puasa. Kalau enggak, hafsun nafsi ala ma takrahu, tahan dirinya, jaga dirinya, dan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kalau bisa, sebisa mungkin ambil air wudhu, lakukan sholat, yang insyaallah mudah-mudahan dengan sholat tersebut permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anda berdua sedikit demi sedikit akan hilang. Karena yang namanya rumah tangga, kita semua bapak ibu sekalian yang sudah pengalaman, permasalahan kecil akan bisa menjadi besar, permasalahan kecil akan bisa menjadi besar kalau tidak diselesaikan. Tapi kalau diselesaikan, insya Allah sebesar apapun permasalahan tersebut, insya Allah akan ringan dan tidak akan menjadi apa-apa. Karena memang dalam kehidupan tiap berusaha di atas dunia ini, dan Ananda perlu tahu bahwa kehidupan kita di atas dunia ini adalah untuk ujian. Seterusnya sampai akhirnya kita akan kembali kepada Allah dalam rangka untuk diuji, terus diuji. Siapa di antara kita yang bersabar menghadapi ujian tersebut, itulah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kurangannya. Allahumma fiqhil hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحكمة بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Dengan mengucapkan kalim hamdalah, marilah acara ini kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan kalim hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita berikan ucapan selamat, dan sambil nanggelontang urat, silakan kepada tamu dengan untuk berdiri sejenak. Kepada anda berdua, Denden. Bismillahirrahmanirrahim. Alaika sallawatullah alaika ya Nabi, salam alaika.
salatullah alaika bisalam alaika sallallahu alaika sallallahu alaika ya nabi alaika sallallahu alaika ya nabi salawatullah alaika salawatullah alaika ya nabi ya rasul salam alaika ya ika salawatullah alaika ya nabi salam alaika watullah alaika ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habibi salam alaika sallallahu alaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengaturkan ala kadarnya. 1 2 3. Jos, dari hey. Kameraman, kameramen ter. Iya ya. Oh, betul. Karena mau terputih terus lagi. Hah?